Hai, Assalamualaikum. Okey, kali ni kita guna mayonis pula. Saya akan lukis menggunakan sudu dan bahan bantuan dia bahan pewarna masakan. Kita akan lukis tentang Hari Merdeka. Sekarang kita masukkan mayonis ke dalam mangkuk-mangkuk kecil supaya kita dapat asing-asingkan warna-warna dia. Okey, siap. Jadi sekarang kita nak buat borderline guna masking tape untuk pastikan lukisan kita tu tak comot, sebab mayonis kan lembek, lembut. Jadi kita kena pastikan dia betul-betul kemas lah. Okey, kita masukkan pewarna pula. Masukkan dalam mayonis dan kita kacau, ratakan sampai betul-betul warna dia sekata. Okey, kita kacau. Kacau sampai sekata. Okey, bila dah sekata, bolehlah kita mulakan. Okey, jom. Dengan jiwa yang merdeka.